Halo teman, kembali lagi di channel Revolution Team Saga. Dan kali ini aku bakal nunjukin ke kalian semua cara download dan cara bikin intro running painter seperti ini, oke? Okay? Kayak gitu ya guys. Dan aplikasi yang kita butuhkan hanyalah KineMaster. KineMaster ya guys, KineMaster. Oke, langsung aja kita ke cara buat dan cara downloadnya. Oke, let's go. Ya guys, kita mulai. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Google Chrome, lalu ketik Run Painter Intro. Kita scroll ke bawah. Kita pilih yang ini ya guys. Yang ini. Oke, okay. Klik. Nah, kita scroll ke bawah, scroll sampai ada tulisan ini nih, download ini. Kalau udah ketemu langsung klik, langsung ke Mediafire. Nah ini ada ya, Run Intro, Run Painter Intro Template Mediafire. Klik yang hijau itu, oke. Okay. Cuman 5,44 MB. Lalu ke detail, oke. Sebentar banget guys, ini parah. Tuh guys, langsung udah. Nah, kalau udah langsung aja masuk ke KineMaster. Aku pakai KineMaster Premier ya. Nah, KineMaster Premier Gold. Kalian bisa pakai KineMaster biasa juga bisa kok. Nah, enggak sih, harus KineMaster Mode ya guys. Kalian bisa pakai KineMaster Board yang aku udah tunjukin cara downloadnya di YouTube, oke okay guys. Nah, aku pakai yang gold ya guys. Nah, pertama-tama kalian ke toko asetnya KineMaster dulu, lalu download efek yang namanya tuh Mirage guys. Download yang namanya efeknya tuh Mirage ya guys. Ada di sini. Mirage ya guys, cari dulu, cari ayolah, mana Mirage. Nah ini ya, kalian klik lalu unduh, ada X, mana masukkan intronya. Nah lihat dulu, ini guys. Kalau kalian kan itu warnanya tuh putih ya guys. Kalau kalian mau ganti warna apa gitu ya, kalian klik dulu warna putih, terus kubingin, klik yang kotak ini ya guys. Ini ya, ini oke. Okay. Kalian klik, lalu kalian pilih mau warna apa aja bebas. Misalnya aku warna biru ya guys. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu ini menyampur, lalu hamparan guys. Lalu please kita lihat dulu. Tuh, jadi warna biru ya guys. Kita geser sampai pas penternya tuh nubruk guys. Nah, sini kita tambah lapisan teks. Please channel YouTube kalian. Misalnya aku kan nama channel YouTube-nya Revolution Team Saga ya guys. Tulis. Cari fontnya, fontnya bebas sih guys, bisa apa aja. Misalnya aku mau impact bold, misalnya ini ya guys. Lalu kita animasi masuknya, geser ke kanan paling cepat yaitu 05, lalu kasih efek guys. Nah, di sininya kasih efek Mirage. Klik aja Mirage. Nah. Yap, segini ya guys. Kita checklist, coba kita lihat.
lambat ya guys. Sekarang cepet guys ininya. Guys masuk, nah, langsung paling ujung banget ya guys. Biar cepet. Nah seperti itu. Kalau udah kalian klik itu selalu kita simpan aja. Seperti ini. Langsung ekspor guys. Tunggu aja, bentar lagi selesai kok. Bentar lagi ya guys, sedikit lagi. Nah, sudah selesai, kita lihat dulu hasilnya. Pas video. Hasilnya ada guys, semoga berhasil. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye bye.